Ya, Sobdes, sobat-sobat wong desa, kita akan melakukan perjalanan Sobdes untuk menuju di Brebes bagian selatan Sobdes. Tepatnya kita nanti akan menuju ke apa namanya itu ya, di perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Pokoknya simak terus perjalanan kami ya, Cang, untuk menyusuri jalan dari apa namanya Ketanggungan untuk menuju ke perbatasan antara Brebes dan Banyumas bersama petualang desa. Kita nanti jelajah bareng, pokoknya kita akan sampai ke sana bareng-bareng pastinya Sobdes. Ya, Sobdes, sobat-sobat wong desa. Pastinya. Kita mau kemana, Cur? Kita mau ke perbatasan. Perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Banyumas, Sobdes. Iya, Sobdes. Ke sana ya, Ceng ya. Nanti kita akan melihat perjalanannya seperti apa ya, Ceng. Ini betul. Dari, kalau nggak salah ini mulai dari Ketanggungan ya, Ceng ya. Dari Ketanggungan, Sobdes. Iya, Sobdes. Kita sudah sampai di flyover, Sobdes. Flyover Prukpuk. Sobdes. Di flyover Prukpuk. Ya, Ceng. Berceng. Betul. Ceng, langsung lanjut perjalanan Mbak Ceng. Bersama apa, okay, Ceng? Bersama petualangan wong desa. Lagi wong desa, pan-pan perjalanan. Ya, ya, Sobdes, kita sudah perjalanan sudah mencapai di ini adalah perbatasan apa namanya ya, Brebes dan Tegal, Sobdes. Kali ini kita berhenti soalnya Mas Iwan kencengnya gendelingnya, Sobdes ya. Lagi apa kan, Sobdes ya? Lagi diliki apa sih, Ceng? Sobdes, Mas Iwan kenceng tas ganti oli gantinya mandek sedelo ya, Ceng. Kita lagi ngendi, Ceng, ya, Ceng? Kita sudah sampai nih di perbatasan ya, di antara Tegal. Iya, dan Brebes ya, Ceng. Ini betul. Kalau enggak salah kita udah masuk di Kecamatan Tonjong. Tonjong. Betul, Sobdes. Kita langsung lanjut perjalanan mana ya, Ceng ya? Bersama apa, Ceng? Bersama petualangan wong desa. Wong iki gandoline pirang liter, Ceng? 2 liter setengah. Sobdes, langsung lanjut perjalanan. Kita menggunakan motor metik, Sobdes. Jadi semoga saja cuaca tidak hujan dan tidak apa ya, Ceng? Biasanya mendung-mendungnya, mendung-mendung ireng ya, Ceng ya. Langsung lanjut perjalanan, Mbak Ceng. Ajak akan ngomong, Ceng. Kumisnya kayak lele. Ya, wes lah. Ya, Sobdes, sobat-sobat wong desa, ini kita lagi melakukan perjalanan ya, Sobdes. Kita sudah nyampe di apa namanya ini, Ceng. Ini adalah Pasar Linggarpura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Sobdes. Kita sudah nyampe Tonjong ya, Ceng ya. Berarti kita nanti udah berada di apa namanya di daerah Linggarpura, Kecamatan Tonjong, Kabupatennya Brebes, Sobdes. Ini adalah bagian selatan di Kabupaten Brebes, Sobdes. Kita nanti jelajah bareng nyampe ke sana ya, Ceng. Kita akan menuju di apa namanya perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas pastinya ya, Ceng. Pastinya yang pernah merantau di daerah bagian selatan ya, Ceng, atau di daerah Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, kalau melewati jalur sini ya, Ceng, pasti akan melihat
pemandangan atau melihat tugu, selamat datang di Kabupaten Brebes. Waduh, ini pokoknya ceng, kita sudah nyampe di tikungan apa ini ceng? Tikungan, kalau waduh ini lupa nama tikungannya, saya lupa ceng. Pokoknya ini kita nanti akan jelajah terus ya ceng, nyampe di perbatasannya Sobdes, di perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas pastinya, bersama petualangan wong desa ya ceng. Ya pokoknya yang dari apa namanya kecamatan mana ya yang ada di Kabupaten Brebes aja ya. Pokoknya salam dari kami ya cing ya. Pokoknya bila perlu hadir di kolom komentar Sobdes, biar nambah seduluran, biar nambah pertemanan, biar nambah kancah ya cing ya. Pokoknya kita jelajah bareng Sobdes. Ini ada yang jual durian-durian juga, ini di daerah Kali Gadung kalau nggak salah ya cing ya. Ini ada yang jajakan durian di sepanjang jalan di sini Sobdes. Berarti lagi musim durian Sobdes. Kita sudah memasuki jalan lingkar Bumi Ayu Sobdes. Kita enggak mengambil arah ke pusat kota Bumiayu, tapi kita mengambil apa namanya arah di jalan lingkar Bumiayu Sobdes. Ini pemandangannya cing ya, pemandangannya di daerah Brebes bagian selatan ini benar-benar Sobdes, ini benar-benar sangat bagus sekali atau sangat indah sekali ya Sobdes, di jalan lingkar Bumiayu Sobdes. Waduh, pokoknya yang pernah datang ke sini pokoknya di komentar aja ya. Nah ini juga ada apa namanya ini ceng, jembatan kereta api ini kalau nggak salah ini namanya Sakalibel atau Sakali Malas bahasa itunya Sobdes. Ini sangat bagus sekali ya cing, di atasnya itu sangat panjang ini Sobdes, ini sakanya 15 ini ya, makanya ditambahkan Sakali Malas ini Sobdes. Waduh, pemandangan sangat bagus sekali ya cing, di daerah Brebes bagian selatan Sobdes. Pokoknya kita nanti akan nyampe di apa namanya tugu perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas bersama petualang desa pastinya cing. Ini jembatan ini apik namanya cing. Aduh, bener-bener ini di daerah Kabupaten Brebes ini sangat-sangat luas Sobdes. Kami memulai perjalanan dari Ketanggungan Brebes cing, terusan kita melewati desa Kubang Wungu, terusan kita melewati desa Larangan cing, terusan kita melewati daerah Songgom ya cing, terusan kita lepas dari Kabupaten Brebes, kita masuk di daerah apa namanya Margahayu Kabupaten Tegal, terusan kita masuk di daerah Prubuk ya Sobdes. Ini kita sudah nyampe di Terminal Bumiayu Sobdes. Ini pemandangan alamnya di daerah Brebes bagian selatan, bener-bener ini bener-bener ijo royo-royo pastinya, ini bener-bener ini Brebesku ya sehingga ini Sobdes. Kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa, nanti gimana pemandangan yang ada di apa namanya tugu perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Ini spesial buat apa namanya sehingga hari jadi Kabupaten Brebes yang ke-343 ya sehingga. Pokoknya semoga semakin maju ya sehingga, terusan apa namanya pokoknya semakin majulah pokoknya ya ceng ya. Pokoknya kita langsung lanjut perjalanan bareng bersama petualang desa ceng, ajakan ngomong ya ceng, obrolannya kayak ngawak ya ceng nyong yang. Pokoknya langsung lanjut perjalanan Sobdes bersama kami ya ceng di petualang desa. Kita sudah nyampe di flyover kretek Sobdes. Pokoknya kita langsung lanjut perjalanan bareng, aja ngomong bareng. Ini flyover kretek Paguyangan Sobdes, ini Paguyangan, di daerah Paguyangan ini flyover kretek Sobdes. Flyover ini sangat tajam atau sangat mendhuwur ya cing, ini sangat mendhuwur ya cing, ini sangat mendhuwur Sobdes. Ini pemandangannya, langitnya benar-benar ini hari ini cerah ya cing, semoga saja tidak hujan nanti di daerah apa namanya sana, di daerah ujung perbatasan ya cing, di daerah Paguyangan Kabupaten Brebes ini bagian selatan Sobdes. Ini di daerah kretek Paguyangan Sobdes ini ya, flyovernya ini Sobdes ya, ini juga ada jalur penyelamat juga ya cing, barangkali ada yang ya, semoga saja nggak terjadi ya cing ya, pokoknya truk-truk yang kehilangan kendali ya cing ya, itu ada jalur evakuasi atau jalur penyelamat ya cing ya. Ini kita berada di flyover kretek Paguyangan Brebes Sobdes. Langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa nyongobrol bekesel Sobdes, langsung ceng. Sobdes, sobat-sobat wong desa, gimana Sobdes perjalanan kami ini Sobdes? Waduh, ini sangat seger-seger, adem ya cengnya. Ini kondisinya cuaca mau hujan, ini masih wan ganceng jalur ke mandek,
karena jarak wetenge pengin diisi bensin. Lah kowe sopdes ya? Telung ngomong ya. Sopdes. Sopdes kita berada di mana ini, Ceng? Ayo, wah, ngomongnya dan mual-mual di daerah Paguyangan ini sobat. Sebentar lagi kita akan menembus di perbatasan ya Ceng ya, di perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Pastinya bersama petualangan wong desa. Kami makan bersama wong desa. Gini ke Mas Iwan Kenceng mangane sangune sing ketanggungan marani Paguyangan apa bae sih Ceng? Sobat. Tempe, sobdes, mangan tempe. Goreng. Karo apa, Ceng? Karo banyu putih. Ya, pastinya sobdes. Kita lagi mandek di pinggir jalan ya, Ceng ya. Iya, lagi. Sobdes. Kan biasanya liliran olahraga, Ceng. Sobdes, kita langsung lagi istirahat dulu ya, Ceng. Ya sobdes, ke mangan-mangane wis wetenge wis pareng sobdes. Ganti oli ya wis, kayaknya Mas Curit wis ganti oli iki. Ke waktune pan melakukan perjalanan mana ya, Cur? Lanjut ya, perjalanan. Lanjut perjalanan sobdes karena masih sebentar lagi kene mendung pan. Pan udan gede. Ini kita lagi di daerah yang udan gede, bener Ceng? Betul. Langsung baik, Ceng. Langsung baik. Perjalanan. Sobat-sobat Wong Desa, pastinya kita sudah sampai sobat. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Brebes ya, dan Kabupaten Banyumas. Banyumas sobat, ini cahayanya kena banyu ya Ceng ya, kameranya sobat ya. Jadi ini kita lagi hujan. Pokoknya nanti kan vlog berikutnya di petualangan Wong Desa, nanti kita hujan-hujanan di daerah perbatasan sini di antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten mana Ceng? Kabupaten Banyumas. Pastinya bersama Wong Kue sobat. Ini udah nih, gede Ceng. Ini gak gini om Ceng. Terima kasih sobat.